BHP juga dapat mendeteksi relativitas atau mungkin kesamaan atau sesuatu yang hampir sama dari kalimat. Dan di sini saya mau memberikan contoh semacam ini. Saya membuat variabel kalimat 1 atau langsung seperti ini sama dengan, dan di sini saya sedang membuat tutorial banyak video tutorial tentang PHP dasar mungkin semacam ini. Dan di sini saya membuat kalimat 2, dan di sini Anda sedang melihat dan mempelajari tutorial PHP dasar. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika saya memberikan ini similar tag, lalu saya memberikan semacam ini, dan di sini ada 3 parameter, 3 isian, dan yang pertama adalah kalimat 1, dan yang kedua sebagai perbandingan adalah dolar kalimat 2. Lalu di sini adalah hasilnya. Dan di sini saya mau memberikan echo. Dan hasil mungkin persentase kemiripan, mungkin semacam ini. Dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke Mozilla Firefox dan saya lihat di sini, maka ada persentase kemiripan 66 kemiripannya, lebih dari separuh. Dan jika saya mungkin melihat ini, saya mengganti mungkin semacam ini, dan oke. Dan jika saya simpan lalu saya preview lagi, dia akan berubah. Dan di sini kita bisa menggunakannya untuk sebuah form, mungkin semacam FAQ. Mungkin jika pertanyaan itu kemiripannya sekitar segini, akan ada informasi bahwa sudah ada yang menanyakan, coba cari dan tulis pertanyaan lain, mungkin semacam itu. Dan sekian tutorial tentang similar tag, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.